Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Manoarfa, dalam program Sahabat Galilea. Hari ini Jumat 22 Desember 2023. Mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, bersuka cita, sebab kita ada sebagaimana berada. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur buat kebaikanmu yang kau nyatakan. Kami ada sebagaimana berada di hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Dan saatnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, bagian Alkitab yang kita akan baca pada pagi hari ini, di hari Jumat 22 Desember 2023, ada dua bagian. Di Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Ayat 14, Sefanya pasal 3, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-ria dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kemudian kita baca lagi Yesaya pasal 12 ya, pada ayat 1 sampai 6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan,
karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ayat 5, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Nah, kita lihat di ayat 17, Sefanya pasal 3. Ini menarik. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, peristiwa Natal sesungguhnya adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan dunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Nabi Sefanya dalam pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang kita baca tadi bernubuat dua hal. Yang pertama yaitu peringatan kepada Yehuda dan Yerusalem akan datangnya hukuman dari Allah karena dosa-dosa bangsa itu yang mengabaikan Allah dan hidup dalam kekerasan. Jadi ada peringatan ya, karena bangsa itu mengabaikan Allah dan hidup di dalam kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa suatu waktu nanti akan tiba saatnya bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan kembali umatnya, menebus dan memulihkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, umatnya yang setia akan dihibur dan akan bersorak-sorai, bergembira karena Allah akan ada di tengah-tengah mereka sebagai pahlawan perang yang memberi kemenangan. Akibat tindakan penyelamatan dari Tuhan, maka umatnya bersorak-sorai, bersukaria, dan itu semua terjadi karena umatnya telah diampuni dan tidak lagi menyembah berhala. Nabi Sefanya menghimbau agar bangsa itu bertobat dan mencari Tuhan dengan kerendahan hati sehingga mereka dipulihkan. Itulah tindakan perbuatan Allah yang luar biasa bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, peristiwa Natal adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan dunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Maka kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang pertama untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Dia bukan saja sebagai juru selamat jiwa kita, tapi dengar baik, Dia juga adalah penyembuh dan pembuat utuh semua hubungan yang sudah retak. Itu sebabnya Ia dinamai
Yesus. Artinya Allah itu juru selamat. Ya kan? Nah, kalau saudara baca di dalam Matius pasalnya yang pertama, ya. Kita lihat di Matius pasalnya yang pertama, ya, pada ayat 18. Ya. Kita lihat kelahiran Yesus sampai ayat 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi perhatikan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki, ya, Maria, ya, akan melahirkan anak laki-laki, sudah ditentukan kelaminnya, dan engkau akan menamakan dia Yesus, namanya pun sudah diberikan. Ya. Kenapa? Karena dikatakan dialah Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebab kecenderungan hati dan pikiran manusia semata-mata membuahkan dosa. Demikian yang tertulis dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Nah, yang kedua, agar manusia beroleh hidup. Ya. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, agar manusia beroleh hidup. Jadi kedatangan Yesus ke dunia yang pertama untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, dan yang kedua agar saudara dan saya, kita beroleh hidup. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, saya menemukan kata hidup itu ada dua kata, ya. Yang pertama zoe, hidup yang kekal, lawan dari kematian yang kekal, lawan dari maut yang kekal, ya. Makanya itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tapi juga hidup yang berkelimpahan, bios, ya, hidup yang bergerak, ya kan, hidup yang penuh gairah, yang penuh semangat. Sebab di Yohanes pasal 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hidup Kristen memiliki kepastian hidup kekal, yaitu masuk surga, juga hidup yang bersemangat, bergairah, bahagia dan diberkati melebihi dari yang diperlukan. Amin. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau kita memiliki hidup bios, kita selalu bersemangat, maka semangat akan selalu ada dan ya berkat selalu ada, ya kan, ada gairah, ada semangat, ada bahagia. Amin. Sebab ini yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yang ketiga, untuk memuliakan kita. Nah, ini ya, Yesus datang untuk memuliakan kita, artinya mengangkat dan mengubah hidup saudara dan saya menjadi lebih baik. Amin. Contoh Yakub, ya, dari seorang penipu menjadi Israel, menjadi pangeran Allah. Kejadian pasal 32 ayat 28, di sana tertulis tentang hal itu. Kemudian juga Paulus, ya, kita tahu Paulus dari seorang pembunuh orang Kristen menjadi penginjil yang hebat. Ya. Kita, saudara dan saya, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Amin. Nah, jadi lihat bahwa
Dia datang untuk apa? Memuliakan kita. Yang tadinya hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Bahkan kita bukan lagi status kita bukan orang berdosa, tapi sudah menjadi orang benar. Maka kalau orang benar, yaitu saudara dan saya, berdoa, doanya sangat besar kuasanya. Haleluya. Yang keempat, ya, jadi yang pertama dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang ketiga, agar manusia beroleh hidup, ya, hidup dalam dua pengertian, Zoe dan Bios, ya. Jadi ada hidup yang kekal, ada juga hidup yang berkelimpahan, ada semangat, ya. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yang ketiga, untuk memuliakan kita, kita diangkat. Bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Yang keempat, memberikan kedamaian lahir batin. Amin. Memberikan kepada kita kedamaian lahir batin. Nah, di Yohanes pasalnya yang ke-16 pada ayat 33 di sana dikatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kekuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi dia memberikan kita kedamaian. Nah, kalau dikatakan di sini, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam terjemahan asli, damai sejahtera itu diterjemahkan dengan kata eirene. Eirene itu artinya damai sejahtera. Ya. Eirene itu artinya damai sejahtera, tenang, teduh, keutuhan. Ya. Jadi eirene itu meliputi berbagai bidang kehidupan, ya. Jadi kita ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada keteduhan, ya, ada keutuhan, ya. Jadi suasana situasi yang penuh dengan damai. Ya, dan damai itu tidak akan bisa dirampas. Ya, tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Dan bukan bergantung pada situasi dan kondisi. Karena Yesus yang memberikan kepada kita. Yang kelima, dia datang untuk memanggil orang berdosa. Amin. Dia datang untuk memanggil orang berdosa. Di Markus pasal 2, kita lihat di Markus pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi lihat, dia datang untuk memanggil orang berdosa. Ya. Dan Paulus di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-1, ya. 1 Timotius pasal 1 di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, dia datang memanggil orang berdosa supaya tidak berdosa lagi. Ya kan? Supaya setiap orang berdosa itu, ya, meninggalkan dosanya, bertobat sungguh-sungguh. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan dia sebagai yang berdaulat, yang berotoritas atas kehidupan kita. Maka dia akan mengendalikan hidup kita. Amin. Jadi dia datang untuk memanggil orang berdosa. Kalau orang benar mah dia gak panggil. Hanya orang berdosa untuk dibenarkan. Nah, yang keenam, dia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Ya. Di Markus pasal 10 ayat 45
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, oleh penebusan itu kita beroleh yang pertama pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Lalu kita dibenarkan dengan cuma-cuma, ya kan? Kemudian dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kemudian kita menerima berkat Abraham. Berkat Abraham itu menjadi milik saudara dan saya. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ingat bahwa kedatangan Yesus, Dia datang untuk menyelamatkan umat saudara dan saya dari dosa, agar manusia beroleh hidup, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memuliakan kita. Dan yang keempat, untuk memberikan kedamaian lahir batin, ada damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita. Dan yang kelima, untuk memanggil orang berdosa, ya, kalau engkau berdosa, engkaulah orang yang tepat hari ini datang kepada Tuhan. Nah, yang keenam, untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan apa makna kedatangan Yesus. Yang pertama, untuk menyelamatkan umat dari dosa. Terima kasih Engkau telah selamatkan kami. Dan yang kedua, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kedatangan Kristus membuat kami dimuliakan, diangkat, bahkan diubah hidup kami menjadi lebih baik. Dan yang keempat, untuk memberikan kedamaian atas kehidupan kami. Sebab hari-hari ini ada banyak orang kehilangan damai sejahtera. Juga kami diajarkan hari ini kedatanganmu untuk memanggil orang berdosa. Terima kasih Engkau telah panggil saya. Dan juga kedatanganmu untuk melayani dan menyerahkan nyawamu menjadi tebusan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Segala yang